Christians, we have Buddhists, we have Taoists, we have our Muslim brothers and sisters here. Okay? This is what happened to Kopi is totally inhumane. Yeah. Okay? Before we begin, can we please do a moment of silence? Prayer in our own way, okay? Regard to Kopi and many dogs which was unlawful. Good afternoon to all my friends. Saya kerana di sini sebagai seorang Islam, kita diajar di dalam agama Allah suruh ajar kita untuk ihsan terhadap semua binatang, semua ciptaan Tuhan. Nabi Muhammad pun ajar untuk kita jangan aniaya binatang. Betul. Jangan seksa binatang. Betul. Kita dilahirkan di muka bumi ini untuk menjaga ciptaan Tuhan yang dipinjamkan. Betul. Betul. Kita punya semua. Betul. Jadi kita di sini ingin berdiri untuk tindakan yang ambil lebih tegas. Tidak boleh terus bunuh binatang. Betul. Dan ini memburukkan kita sebagai rakyat Malaysia semua. Jadi dekat sini saya meminta parlimen, meminta DBS, meminta semua pihak berkuasa ambil perkara ini serius. Semakin ini memalukan. Kita satu dunia nampak benda ni. Jadi minta pihak berkuasa tegaskan, minta parlimen buatkan aksa yang lebih ketat, yang lebih relevan mengikut waktu dan sekarang, masa dan sekarang. Jadi di situ adalah maksud saya. Sambung. Tolong tuan-tuan dan puan-puan, sampaikan suara ni. Jangan berhenti di sini. Jangan berhenti pada perhimpunan pada hari ini. Teruskan momentum. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup Kopi. Hidup Kopi. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup Kopi. Hidup.